Ahmad El Jalaluddin Rumi atau yang akrab disapa El Rumi memutuskan pulang ke Indonesia setelah Inggris dinyatakan lockdown. Namun saat kembali ke tanah air, putra musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu sempat tertahan di Bandara Dubai. El mengatakan setiap penumpang dari Inggris memang diwajibkan untuk memberi bukti PCR yang berlaku selama 2 hari. Karena bukti yang dimiliki El sudah kadaluarsa otomatis, dia melakukan tes PCR lagi di Dubai. Jadi kebetulan karena aku penumpang dari UK dan UK adalah salah satu ada virus baru itu. Jadi seluruh negara mempersulit pendatang dari UK. Kebetulan aku kuliah di UK. Kata El di Jakarta Selatan Selasa 11 Januari 2021. El pulang ke Indonesia karena masa libur perkuliahan ditambah lagi kondisi suasana di Inggris sedang tidak memungkinkan karena penyebaran COVID-19 makin meluas. Kalau aku tiap akhir tahun emang pulang dan kebetulan libur juga. Kuliah masih online jadi pulang aja, kebetulan di UK ada mutasi baru, ngeri juga. Sebelum merambah kemana-mana, mending aku pulang dulu. Tutup.